Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak share dengan korang mengenai efek pen turbo timer. Okay, kebanyakan efek pen turbo timer ni banyak yang lokal. Okay, hari ini saya nak share dengan anda macam mana kita nak membezakan original the pen dengan yang lokal atau fake. Okay, yang dalam kotak ni kalau korang tengok memang nampak macam original. Okay, ada tulis made in Japan ni, made in Japan tu, dia ada stiker dia ni. Okay, dia kalau original Japan, dia tulis Apex. Tapi yang ni dia tulis Apexeria. Okay, yang ni nak kata lokal tak lokal sangat lah. Yang ni saya dapat dia grade lah, ada quality sikit dan betul-betul cak ayam punya. Okay, sekarang ni kita buka dalam tengok. Ni dia punya manual, macam-macam bahasa dia ada. Okay, macam mana kita nak bezakan ori dengan lokal. Okay, kalau korang tengok original punya, okay, yang ni original punya, wire dia ada lain-lain merah. Okay, ada lain-lain merah. Kalau yang lokal punya tak ada, kosong. Punya saiz lebih kurang sama dia. Dia punya body dia ni. Punya meter ni pun sama juga. Kalau korang tengok, dia cuma korang boleh bezakan dekat dia punya button ni. Okay, dia kalau lokal button dia macam warna hijau. Dia original, dia colour dia kelabu, pekat sikit. Pun dia pendek. Kalau yang lokalnya nampak macam panjang sikit. Okay, ataupun korang boleh buka cover dia, nak tengok ori ke tak ori. Sekejap kita buka. Buka dia senang je, dia gunakan screwdriver. Okay, ni buku dalam dia. Okay, kalau korang tengok kat sini ada tulis Apex. Lepas tu dekat bahagian belakang ni ada tulis made in Japan. Okay, kita buka yang ni pula. Yang ni kosong, dia tak ada tulis Apex pun, dia tak ada tulis made in Japan, tak ada tulis. Okay, lepas tu dia punya LED ni, okay, kat sini kita dah nampak dah warna merah, kat sini warna putih. Okay, itu saja yang saya nak kongsi dengan anda. Okay, korang yang sedang menonton ni, kalau belum subscribe tu, korang boleh subscribe saya punya channel. Free je, tak kena bayar pun. Okay, yang dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih. Okay, terima kasih sebab sudi menonton channel saya. Assalamualaikum. Bye-bye.